penjaga masalahnya setia dengan jamnya. Hai kawan-kawan, hari ini saya ingin bercerita tentang kemandirian spesies tumbuhan. Pencar-pencar biji benih oleh angin diterbangkan bersama sutu bersayapku. Berbulu dan nipis serta ringan cirinya. Ada juga dipancarkan oleh air aku dihanyutkan. Kulit lilin sabut rongga. Ups, alamak, ku hanyut pula. Kawan-kawan tahu ke lagu tu? Baru dengarkan. Kawan-kawan pernah dengar tentang kemandirian? Hah, marilah dengarkan cerita saya. Kawan-kawan, sebenarnya tumbuhan ini perlu melindungi diri daripada sebarang ancaman. Kebiasaannya ancaman-ancaman terhadap tumbuhan ini dilakukan oleh manusia dan haiwan. Biasanya tumbuhan akan dimusnahkan atau dimakan oleh pelbagai jenis haiwan. Tumbuhan juga digunakan oleh manusia sebagai sumber makanan dan bahan mentah. Tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas yang tertentu untuk melindungi diri daripada sebarang ancaman. Eh, buat apa ni? Busuknya. Eh, Rafflesia rupanya. Kawan-kawan kenal tak bunga Rafflesia? Bunga Rafflesia merupakan bunga yang terbesar di dunia. Beruntung saya tinggal di Sabah, dapat juga melihat bunga yang terbesar di dunia ini. Alhamdulillah, bunga Rafflesia ini pun ada caranya tersendiri untuk melindungi diri, tahu kawan-kawan. Bunga Rafflesia ini mengeluarkan bau yang sangat busuk. Untuk melindungi diri daripada musuh, baunya, ya Allah, busuk sangat. Aduh, tajamnya. Eh, kaktus? Kawan-kawan, kaktus ni memiliki duri yang tajam untuk mencederakan musuh yang mendekatinya. Jangan cuba mendekat, nanti kamu yang rasa sakit. Kawan-kawan pernah makan buah nangka tak? Sedap kan? Sedapnya. Bergetah pula. Kawan-kawan, beginilah cara nangka melindungi diri daripada musuh. Dengan menggunakan getahnya, musuh akan rasa gatal-gatal pada kulit yang tersentuh kulit nangka. Gatalnya. Lah, pokok buluh rupanya. Kawan-kawan, pokok buluh ini memiliki bulu-bulu halus yang boleh menyebabkan kegatalan pada kulit musuh. Begitu juga ceritanya dengan pokok tebu. Duduk bersimpuh ketipak-ketipung. Main mercun di tepi laut. Pokok ipoh, pokok pompong, pokok beracun membawa maut. Takutnya. Hati-hati tau kawan-kawan dengan pokok-pokok ni. Jika dimakan, boleh membawa maut. Kawan-kawan kenal tak pokok semalu? Pokok semalu, pokok yang malu-malu tu. Jika disentuh daunnya, ia akan memucuk untuk menakutkan haiwan yang mendekatinya. Akhir kata, setiap benda hidup di dunia ini perlu ada perlindungan diri. Sama ada melindungi diri daripada ancaman musuh atau cuaca. Oleh sebab itu, kita perlu sentiasa berhati-hati. Bak kata orang tua, malam tidak berbau. Sekian saja cerita saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.